lebaran harus ada ketupat nih buat chef table. Kuenya udah siap nih buat dibagi-bagiin. Fidi Padi bentar lagi datang. Untuk hari kemenangan ini, saya akan merayakannya bersama Fadi dan Fidi. Jadi mereka saya invite khusus edisi lebaran. Ini ngomong-ngomong gimana caranya ya? Cobain lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan duduk. Akhirnya. Aduh, apa kabarnya? Menyambut hari kemenangan Minal Aidin Wal Faizin. Selamat lebaran. Oke, cicipin. Kasih. Ini bukan bikinan chef table, kiriman dari mama saya. Oh, my God. Cobain ya. Enak banget kan, Kak? Kejunya tuh terasa banget. Saya mau bikinin spesial lebaran menu hari ini. Iya dong, kayaknya udah biasa nih, ya kan? Udah biasa, ini mah dimana ada. Yang di dalam nanti kita mau masuk ke dalam, kita makanan yang spesial banget. Oke. Let's go. Udah janjian sama Chef Chandra dari beberapa hari yang lalu untuk lebaran ngerayain di Chef Table. Dan tadi udah disediain sama kue-kue segala macam, kue kering. Dan sekarang Chef Chandra mau bikin 3 makanan katanya yang spesial hari lebaran. Penasaran banget nih kayak apa makanannya. Setelah 1 bulan berpuasa, kini saatnya kita memasuki hari Fitri yang penuh berkah. Dan di hari ini, saya akan mengundang tamu yang sangat spesial, Fidi Adriano dan Fadi Akbar. Mereka kakak beradik yang berkarir di dunia tarik suara. Di hari yang Fitri ini, saya akan membuat menu spesial untuk mereka di Chef Table. Yeah. Ya udah, duduk. Silakan, okay. Duduk. Nanti dikirimin minumannya, makanannya saya prepare dulu ya. Oke. Okay. Thank you, Pak. Bentar ya, I'll be back. Siap. Okay. Jangan lama-lama, Chef. Oke. Okay.